Video sekelompok orang berseragam Dinas Guru atau PGRI melakukan aksi joget diiringi nyanyian biduan dangdut di atas panggung. Videonya baru-baru ini viral di media sosial, khususnya di kalangan guru di Kabupaten Pandeglang. Pasalnya, aksi itu diketahui berlangsung saat peringatan Hari Guru tingkat Kabupaten Pandeglang, tanggal 25 November tahun 2022 lalu. Tidak hanya berjoget, yang bikin publik tercengang adalah aksi salah seorang bapak berseragam PGRI yang menggenggam uang untuk menyawer dua orang biduan muda. Selain memberikan saweran, oknum guru tersebut juga merangkul sang biduan sambil berjoget. Ada juga aksi lainnya, yaitu melepaskan perhiasan kalung berwarna kuning keemasan dan kemudian mengalungkannya kepada para biduan. Tidak hanya biduan dangdut, sejumlah guru dan aparat Satpol PP yang berada di atas panggung juga mendapatkan uang saweran dari pria tersebut. Menurut informasi, sosok pria tua yang beraksi nyawer dan berjoget dengan biduan dangdut ini adalah Haji Endang, Ketua Koperasi Sabar Subur Pandeglang. Dari video itu juga terlihat aksi tersebut turut disaksikan dan diikuti oleh Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang, Hajah Yuskiah. Sementara sejumlah netizen berkomentar miring atas beredarnya video yang mempertontonkan sikap pamer guru tersebut. Menurut netizen, sebagai seorang pendidik, para pengurus PGRI itu dinilai tidak pantas menampilkan perilaku pamer dan hura-hura, terlebih pada acara sakral peringatan Hari Guru tersebut.